Okey, untuk waktu ini kita nak kongsikan lagi isu-isu semasa. Bukan apa, sebenarnya filem Avengers Endgame yang merupakan filem yang dinanti-nantikan tayangannya oleh peminat tegar Marvel Cinematic Universe ataupun sesiapa sahajalah yang suka tengok cerita tu, ya, filem terbitan Marvel Studios. Dan sejak pagi semalam, ya, ratusan peminat filem ini dikatakan menunggu di premis Pawagam seawal pukul 6 pagi. Okey, dan boleh dikatakan isunya sekarang ni ia menjadi tular sebab apa, 6 pagi tu dah ada terpacak kat situ. Dan ramai juga yang berkongsi yang sanggup datang dari Kuantan ke Kuala Lumpur nak datang, nak jadi orang yang pertama menyaksikan filem itu. Nak jadi orang pertama, kegilaan menjadi orang pertama, orang kata obses sangat, fanatik dan sebagainya. Jadi filem Avengers ini, ya, filem Avengers Endgame ini mula ditayangkan di Malaysia semalam dan memecah rekod apabila menerima kutipan sebanyak RM10 juta bagi pembelian tiket awal. Jadi kalau kita lihat, ya, situasi seperti ini, ada yang berpendapat masyarakat Malaysia ni boleh mempraktikkan sikap positif mereka terhadap filem ini dalam kehidupan seharian. Jadi positifnya kat mana, ya? Kalau boleh sanggup pergi ke tengok wayang seawal 6 pagi, 6 setengah pagi tu dah mula cerita tu, kenapa tidak kita mulakan kehidupan seharian kita dengan perkara yang positif. Jadi untuk mula perkara ini, kita bersama dengan pakar motivasi terkenal negara, Dr. Tengku Asmadi, Tengku Muhammad. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Doktor, fanatik obses ke tidak ni tengok filem ni? Saya tengok tapi tidak fanatik. Dan sebenarnya saya pun belum tengok lagi. Tapi tiket memang dah beli. Tiket dah beli dah tapi tak pergi tengok lagi maksudnya? Tiket dah beli. Sebab apa? Sebab anak lelaki saya yang obses ni. Okey. Tapi tak adalah sampai orang kata pukul 5 pagi dah bangun nak pergi tengok cerita ni, Doktor? Tak adalah sampai macam tu sekali. Obses yang terkawal. Jadi kita topik kita hari ini sebenarnya nak bercakap mengenai fanatik atau obses ini, positif ataupun tidak. Jadi pandangan Doktor, bagaimana agaknya masyarakat boleh membawa sikap positif ini dalam kehidupan, nak jadi orang yang pertama, nak jadi orang yang berebut-rebut melakukan sesuatu yang baik. Dan kalau kita lihat, ya, peminat filem ni dia sanggup beratur, Doktor, seawal 6 pagi untuk menonton filem ni, tapi masih ramai di antara kita ni lewat datang ke pejabat, lewat datang kuliah, lewat nak pergi sekolah, tak ada bersemangat sampai macam tu. Jadi apa pandangan Doktor dengan sikap masyarakat ni yang dikatakan fanatik atau obses dengan sesuatu yang tertentu, mungkin sepatutnya kita praktikkan dalam kehidupan kita, Doktor? Okey. Dalam keadaan apa yang berlaku dengan apa ni, obses dan fanatik kepada filem ni, kita kena lihat, okey, dalam setiap yang berlaku ada buruk ada baik, pastinya ada buruk dan ada baik. Jadi kita ambil dari segi baiknya, apabila kita lihat apa yang berlaku ni hanya sekadar bermusim. Kalau dia kata tiap hari macam ni, memang jawab dia produktiviti bekerja, ya, belajar semua akan terjejas. Tetapi kerana perkara ni bermusim, bila datang fanatik bermusim, maka bukanlah sesuatu yang negatif sangat-sangat kalau kita ikutkan. Okay. Tetapi apa yang penting kita cari apa positif. Positif di sebaliknya maknanya, dalam hidup kita ni, apabila kita ada sesuatu yang memang sudah ditunggu-tunggu, ya, yang memang dah kita nak sangat, maka ia akan mendorong kita untuk melakukan tindakan-tindakan di luar kebiasaan kita. Yeah. Jadi sebab tu dalam kehidupan, kalau kita nak ambil lah fanatik dan obses kepada sesuatu filem sampai sanggup beratur, sanggup bangun pagi, sanggup nak jadi yang terawal dan bangga pula menjadi yang terawal. Benda ni sebenarnya semua sikap-sikap ni adalah satu sikap-sikap yang positif. Dia sikap untuk jadi yang pertama, bangun awal, untuk sahur lebih dahulu daripada orang ni. Semua benda-benda yang positif yang boleh kalau kita lihat dalam diri kita, maknanya dalam kita nilai diri kita ni ada nilai-nilai yang baik tu. Kalau kita salurkan kepada perkara-perkara lain juga akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada kehidupan kita. Maknanya tadi life boleh berubah lah, life boleh change kalau katakan kita gunakan pendekatan yang sama dalam kerja kita, dalam belajar kita, ya, dalam perniagaan kita. Kita nak jadi yang pertama, kita nak bangun awal, kita nak sanggup beratur, kita sanggup berkorban masa, tenaga, wang ringgit. Maka kejayaan itu pasti akan terhasil. Cuma apa yang berlaku dalam cerita, dalam filem,
kita sudah boleh gambarkan, kita boleh berfantasi, berimajinasi, menggambarkan bahawa apa dan tak sabar nak tahu dia punya cerita, dia punya ending dan sebagainya. Itu yang buat kita fanatik dan obses. Yeah. Ya? Jadi dalam setiap kehidupan biasa, kita juga perlu dorong diri kita, cuba kita bayangkan apakah benefit, apa keuntungan, macam mana berubahnya kehidupan, apa yang kita boleh dapat. Sekiranya kita mempunyai sikap yang sama kepada kerja kita, kepada perniagaan kita, kepada pelajaran kita, kita juga akan capai sesuatu yang memang menjadi sanjungan, biar kita menjadi adiwira lah dalam sidang kita, kan? Itu yang patut kita tanam dalam kehidupan kita untuk jadi orang yang berjaya. Tak salah pada saya nak obses kepada filem, tak salah. Nak fanatik, nak bangun awal pagi, tak salah. Dah minat sangat, pergilah. Kan? Maknanya buatlah sebab dia bermusim pun. Tetapi ambil ciri-ciri positif daripada tindakan kita itu dan kita amalkan dan kita kata pada diri kita, kalau aku sanggup buat benda tu untuk filem, aku juga mesti sanggup buat itu untuk perkara-perkara yang lain untuk keuntungan diri. Tapi itulah kegilaan ataupun taksub zaman sekarang ni, dia pelik sangatlah doktor. Ini baru contoh filem, sebelum ni pun macam saya nak jadi orang pertama yang beli handphone, telefon pintar. Saya nak jadi orang pertama, sanggup beratur, sanggup bermalam lagi doktor. Jadi sihat ke tidak sebenarnya taksub ataupun kegilaan nak jadi orang pertama ni? Sihat ke tidak doktor? Dia menjadi orang pertama sebenarnya sihat. Cuma perkara yang kita letakkan itu yang jadi tidak sihat. Kan? Contoh kita lihat. Sebab dalam dunia, memang dalam dunia, orang hanya ingat orang yang pertama. Siapa orang pertama naik ke bulan? Kita tahu Neil Armstrong. Siapa orang yang kedua? Kita dah tak tahu siapa. Siapa orang pertama yang cipta telefon? Alexander Graham Bell. Siapa yang kedua? Orang tak ingat siapa yang kedua. Jadi orang sentiasa ingat yang pertama. Jadi sikap untuk jadi yang pertama ni bagus. Tetapi kita kena letak pada tempat yang menguntungkan kita lah. Bukannya sesuatu hanya sekadar nak, kerana kita nak berbangga, kerana kita nak tunjuk-tunjuk pada orang. Kita tidak membawa manfaat yang besar kepada hidup kita sebenarnya. Kan? Jadi apa yang penting, kita kena faham lah. Kalau tak salah, okay, kalau kata nak jadi apa pertama masuk panggung, duduk dalam panggung, orang pertama yang tahu tentang apa kisahnya, ending cerita kepada Avengers ni, kita orang yang pertama nak jadi orang pertama, tak salah. Tetapi dalam masa yang sama, kita kekalkan sikap itu, sikap nak jadi yang pertama itu dalam perkara-perkara yang lain juga. Jadi barulah kita dapat keuntungan daripada sikap positif kita tu tadi. Kalau tidak, kita hanya sekadar boleh menang sorak tapi tak ada apa, kampung bertergadai. Yelah. Jadi, macam ni doktor. Kadang-kadang kan kalau kita tengok sikap positif mereka yang tak sabar ni kan, nak dapat tiket di kaunter maupun di talian ke, walaupun di akhir tayangan, asalkan mereka dapat menonton filem kesukaan mereka. Tapi sesetengah hal ya, contohnya mereka ni tak sabar, terutamanya kalau nak beratur, nak naik train ke, nak naik LRT ke, ataupun sedang memandu ke. Jadi mereka tidak sabar dalam kes-kes lain ataupun benda-benda yang sepatutnya mereka turut bersabar, yang sanggup beratur ni. Itu yang pelik tu doktor. Macam mana kita nak seimbangkan supaya apa yang kita fanatik ataupun kita obses, kita boleh sabar tu, biar kita turut sabar juga dalam hal-hal lain. Baik. Dia apa yang kita kena faham, apa yang kita kena faham, kita kena melihat dari segi apakah benefit, apakah keuntungan yang kita dapat daripada sikap kita itu tadi. Sama ada sikap itu memberi kesan yang baik atau kesan yang sebaliknya. Contoh macam kata tadi, bila kita tidak sabar dalam nak ke tempat kerja dan nak tepat, nak sampai kita potong queue, kita langgar lampu merah, ya. Dan perbuatan-perbuatan sebegitu bukan saja menyusahkan kita nanti, tetapi menyusahkan pengguna-pengguna yang lain juga. Kan? Jadi dalam kita ada sikap tak sabar, nak yang pertama, nak cepat dan sebagainya, kita kena timbangkan balik dengan kesan baik dan kesan buruk. Kan? Ada benda, sikap yang sama memberi kesan yang baik, tapi ada sikap yang sama bila diamalkan pada situasi yang berbeza, membawa kepada kesan yang buruk. Yeah. Jadi kita kan ada akal, Tuhan berikan kita akal, akal yang waras untuk kita membuat pertimbangan. Di situ gunanya kita membuat pertimbangan dan membuat satu keputusan mengikut kepada tahap kematangan berfikir dan buat keputusan yang bijaksana. Yeah. Kalau sesuatu tu kita tahu, walaupun sikap tu bagus, nak nombor satu tu bagus, nak tepat tu bagus, tapi kalau di-apply pada situasi yang tak sesuai, dia jadi negatif. Kesannya negatif, hasilnya negatif. Jadi
sikap tu perlu diletakkan pada tempat yang betul. Kan? Tapi macam saya kata tadilah, nak kata obses nak yang pertama, tak apa, pergilah. Tapi kenapa tidak kita gunakan benda itu kepada perkara-perkara yang boleh membawa kita kelebihan atau keuntungan. Ya, yeah. Okey. Doktor, ada yang berpendapat ya, sikap fanatik macam terhadap hiburan ni boleh membawa kepada budaya hedonisme, iaitu taksub kepada hiburan. Ada komen netizen lah ya, dia kata sanggup tu bangun pagi untuk movie daripada bangun tahajud atau subuh di masjid. Komen doktor. Yeah, kita tak bolehlah, tak adil lah kita kata pada orang macam tu. Sebab apa? Kalau kita nak kata oh sanggup, sebab apa, kita membandingkan dua perkara yang berbeza. Okay. Antara berhibur dengan ibadah, okay, kan? Sebab dalam masa yang sama, cuma kita tak naklah berlaku yang mana taksub kepada artis, taksub kepada hiburan melampau-lampau hingga kepada sanggup buang masa, buang tenaga, buang duit, buang apa, itu memang tak bagus. Sampai kepada itu berubah imej, itu pakaian kita habis semua berubah, yang itu semua tidak begitu sihat, tidak begitu sihat untuk kita amalkan. Yeah. Dan untuk kita bandingkan, ya, tang hiburan sanggup, tang ibadah tak sanggup. Dia beginilah, hiburan macam contoh, orang sanggup pada benda-benda yang tertentu. Ada juga benda yang dia tak tertentu, dia tak buat, dia dia tak sanggup buat pun. Kan contoh orang yang taksub kepada artis Korea, mungkin dia pergi pada artis Korea, datang Bollywood dia tak taksub pun. Kan? Begitu juga dengan orang beribadah. Kita tengok mungkin dia tak bangun subuh, tapi tang sedekah mungkin dia dulu yang laju pergi sedekah dekat orang. Jadi kita tak bolehlah ambil pukul rata begitu. Betul tu. Sama juga orang yang suka tengok bola ni kan. Sanggup bangun 2-3 pagi tapi nak kaitkan pula dengan tahajud lah apa. Tak boleh. Okay. Maknanya benda lain-lain. Kita jangan kita nak, kalau kita nak dakwah kat orang pun, kalau orang kita dakwah cara tu, orang pun lari daripada kita. Nah itulah pendakwah pun tengok bola juga. Pendakwah pun tengok bola kan. Apa salahnya, apa 2-3 pagi ajak kawan-kawan duduk kedai mamak tu, dia tengok kawan aku yang berjanggut panjang ni pun berkopiah pun duduk kan. Lepas tu kita bercakap bab lain dengan dia, maulah dia dengar dekat cakap kita. Yelah, bukannya selalu pun kan. Betul. Bola tu. Okay. Baik, doktor, akhir sekali mungkin sedikit nasihatlah untuk kita fanatik atau obses dengan perkara yang positif untuk diri kita dan juga mungkin keluarga kita. Baik, kita kalau kita nak obses sesuatu, saya ada perkara yang saya kata kalau kita obses takkan rugi sampai bila-bila. Iaitu kita obses dalam mencari ilmu. Kan? Kalau kita obses untuk membaca, suka hadir kuliah, suka cari ilmu, suka bertanya, yang itu obses tu biarlah sampai orang kata mabuk dengan ilmu pun tak apa. Itu obses yang tidak akan rugi. Tetapi kalau obses mencari duit, yang itu boleh membawa ketidakseimbangan dalam kehidupan kita. Jadi itu saya kata tadi, ada perkara yang kita obses bagus, ada perkara yang kita obses tak bagus. Tapi dalam hidup kita, Nabi pesan mudah saja. Dalam buat apa saja, kita diminta untuk bersederhana wa'imah dalam ibadat sekalipun. Nabi pesan bersederhana. Bersederhana itu maknanya apa? Ambil jalan tengah. Nak kata obses sangat, tidak. Yang kata tak pun tidak. Maksudnya orang tengok, oh kita ni lalu ambil jalan tengah. Jadi jalan tengah ni adalah jalan selamat dalam apa juga perkara yang kita buat dalam hidup. Kalau kerja pun begitu juga kan. Jangan terlalu fanatik, jangan terlalu obses. Ambil jalan tengah. Ada waktu rehat. Ada waktu pergi tengok Avengers. Tak salah. Tak salah. Orang kata bersederhana membawa bahagia. Dalam bahasa Arab, wasatiyah. Okey. Baik, terima kasih doktor untuk bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu tadi kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi, Tengku Muhammad, ya, mengulas mengenai fanatiknya mereka yang ingin menonton filem Avengers ni. Dia jadi fanatik tu bukan apa, sebab ada yang sanggup ya datang seawal 6 pagi sebab nak tengok tayangan pertama 6.30 pagi tu. Dan boleh dikatakan filem ini juga memecah rekod apabila menerima kutipan sebanyak RM10 juta bagi pembelian tiket awal. Apapun, obses untuk mencari ilmu itu adalah yang terbaik. Baik, obses-obses lain tu kita kena sederhana lah ya. Sederhana orang kata membawa bahagia. Kita akan sambung lagi dengan berita dan juga informasi selepas ini. Kita lihat seketika kembali lagi selepas ini. Janji temu santai berinformasi dan berilmu bersama dengan Hakim dan juga The Magistrate Obsess.